Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Peace. Di sebulan sebelumnya memang saya jarang upload dikarenakan saya memang sibuk. Yang pertama sibuk-sibuk sendiri, yang kedua ada persiapan tes CPNS kemarin, tetapi alhamdulillah saya gagal. Dan setelah itu saya refreshing, jalan-jalan. Memang saya tidak videokan, saya tidak membuat vlognya. Sekarang kita akan membuat filter internal, membuat tutorial video yang saya persembahkan untuk kawan-kawan yang sudah menunggu saya sejak lama, yang selalu setia dengan channel saya dan yang selalu mensupport saya. Terima kasih semuanya karena kalian selalu stay di channel saya. Oke, langsung saja kita ke tutorial membuat filter internal hanya menggunakan busa yang mengeluarkan biaya 3.000 saja. 3.000 saja kalian sudah bisa menikmati pemandangan akuarium kalian yang bersih. Pertama, yang saya gunakan di sini adalah akuarium panjang 60, lebar 25 dan tinggi 30. Nah, yang kedua, saya memasukkan satu ikan saja. Tetapi kalian juga bisa menggunakan filter internal ini untuk anakan ikan kalian di rumah. Kalian bisa cek sendiri, tes sendiri bagaimana kualitas hasil kejernihan dari filter internal ini. Kita tidak perlu ribet-ribet untuk membeli mesin baru untuk filter internal ataupun untuk filter anakan ikan ataupun ikan lainnya. Oke, dengan catatan hanya satu ikan di dalamnya yang saya gunakan. Oke, langsung saja kita lihat akuariumnya nanti bagaimana hasilnya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial and Peace tentunya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sah. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap tutorialnya. Di sini kita akan melubangi busa ini seukuran ini ya, karena nanti kita akan memasukkan ini ke dalam sini ya, kira-kira seperti itu. Ini ada di tengahnya nanti. Oke, kita akan melubangi dengan menggunakan pisau cutter. Kalian paskan saja dulu ini ya, kita jangan kalian potong seperti ini ya, ini yang kalian potong jangan, tetapi melainkan kalian tinggal belah saja seperti ini. Oke, jika sudah kita masukkan lagi. Oke, sekarang sudah tidak terlihat lagi di bagian atasnya. Ini juga berfungsi untuk filter anakan ikan guppy ataupun anakan ikan yang lainnya. Di video sebelumnya di sini saya sudah pernah membuat filter internal untuk anakan ikan combat saya yang sebelumnya. Oke, jadi setelah seperti ini kita langsung saja kita gabungkan ke mesin filter, pasang hingga pas. Oke, akan terlihat seperti ini, kira-kira seperti ini. Oke, langsung kita celupkan ke dalam akuarium kita. Oke, sekarang kita akan mencelupkan
akuarium kita, mencelup filter akuarium kita ke dalam akuarium seperti biasanya. Oke, jika sudah selesai, gabungkan dengan selang pengeluaran. Kalian bisa lihat hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini adalah filter internal yang saya coba, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Langsung kita colokkan ke listrik. Seperti yang kalian lihat, ini berfungsi dengan baik. Oke, sampai sekian dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!